Hai, Assalamualaikum dan selamat malam sebab rekod time malam. Okay, hari ni kita akan review kit yang dapat free gift hari tu. MG P Bandai Heavy Arm Custom EW. Okay, kit ni overall nak pasang dia senang je. Cuma dia rumit time bahu lah sebab dia banyak mesin. Dan kira totally memang simple lah kit ni. Okay, kita start dengan aksesori dia dulu. Okay, dia ada tiga apa tu pilot dia. Satu pilot dekat cockpit ni, ada satu kat situ, tak apa nak nampak lah kat situ. Lepas tu dia ada bagi pilot dia punya karakter untuk Gundam ni. Satu yang pakaian macam tu, satu lagi yang pakaian yang dia seluar pendek lah. Tapi kalau kita buat panel line ni lebih nampak lah. So tak biasa lagi nak pin apa tu pilot Gundam tu sebab tangan getar. So tak try lagi nak pin yang tu lah. Lepas tu kita ada dua gun ni. Okay, ada dua gun dia. Lepas tu ni tak ada dalam manual tapi ada kat runner lah, beam saber. Tapi dia punya handle saja, dia punya effect part dia tak ada. Lepas tu ini tangan untuk hold apa tu weapon dia. Dia pakai apa tu, cuma boleh tukar-tukar tu tangan dia. Tu yang ini untuk apa orang panggil tu, open hand lah untuk pegang weapon. Tak masuk blok. Okay, untuk pegang weapon. Ibu jari dia ada ball dia kat situ, boleh gerak. Lepas tu dia ada open hand macam ni. Lepas tu dia ada close hand macam penumbuk lah. Lepas tu yang ni tak ada dalam manual tapi dia ada untuk pegang weapon. Dia ada pack kat dalam tu macam batang tu lah. Mungkin ada beam saber yang ada batang, ada lubang tu, boleh pakai option tangannya ni lah. Ada dua, setiap satu tangan ni pun ada dua, kiri kanan ada dua. Dan dia punya penumbuk pun ada dua. Lepas tu dia tak ada trigger hand lah sebab dia tak ada weapon yang pegang macam rifle tu lah yang trigger hand tu. Okay, lepas tu dari stiker ni, untuk kali ni saya pakai yang ni dekat mask dia. Sekejap ni, ni mask dia. Kalau kita tak pakai stiker pun dia ada macam ada line lah, kita boleh buat, boleh paint lah. Lepas tu ni untuk first stiker untuk mata, dan dua ni untuk kamera. Mata dia kat situ, ni hijau, kamera dia kat atas satu dengan kat belakang satu opening. Lepas tu yang kecil-kecil, yang hijau kecil-kecil ni, ini untuk apa tu, skirt depan dengan skirt belakang. Dia yang dekat dalam ni tapi tak pasang sebab maybe nak pin kot. Lepas tu yang panjang ni dengan yang bengkok ni untuk dia punya tu lah, shoulder dia kat line sini dengan sini. Ada empat-empat lah depan belakang. Lepas tu yang ini pun ada water slide decal, pun tak pasang juga sebab takut nak paint. So kita tak pasang lah. Lepas tu dia ada banyak apa, part-part lebih lah. Macam yang ni untuk dia punya chest dia. Kalau ni dia ada 4, yang ni ada 2. So kalau ikut menu dia suruh pakai yang ni lah.
Tapi yang ni tak sure, AV arm yang sebelum ni dia pakai yang macam ni ke, sebab saya tak pernah pasang lagi AV arm. Lepas tu macam kalau kita tengok unboxing, dia ada dua runner F, satu F warna kelabu dan satu lagi F warna biru. So dekat menu dia akan beritahu ambil part yang mana. Contoh macam part ni shoulder, so kalau dalam menu dia suruh ambil shoulder warna biru. Kalau ada apa tu misi-misi dia macam yang bulat-bulat dalam ni, dia suruh ambil warna kelabu. Jadi kalau kalau tengok dekat sini, banyaklah lebih apa tu part-part misi yang warna biru. Semua ni yang tersimpan kat dalam lah. Macam ni, ini yang kat kaki dia. Lepas tu yang ni, yang dekat tepi ni, kira kalau ada siapa yang nak tukar pakai warna biru pun boleh lah. Tapi yang ni totally ikut manual. So dia punya yang ni yang memang dalam manual lah. Yang option yang manual buat tu tadi follow je. Macam yang ni backpack dia warna kelabu, yang ni warna biru. So ikut kreativiti lah, kalau nak pakai semua kelabu pun boleh, nak pakai semua biru pun boleh. Lepas tu dia dibagi juga yang ni. Okay, yang ni, yang ni untuk dekat sini. Let's say kalau tak nak pakai warna hijau ni, boleh tukar pakai yang ni. Dia ada apa, separate part, dia pakai kat situ macam tu, dia ganti. So akan nampak semua biru lah, tak ada hijau ni. Okay, itu untuk aksesori. Lepas tu kita pergi ke apa tu, dia punya pergerakan lah. Pergerakan kalau dari kepala atas sampai macam tu je, bawah boleh tunduk bawah. Jauh agak lah dia tunduk. Pusing boleh, tapi dia hati-hati sikit lah. Dia punya yang apa panggil tu, antena yang dekat kiri ni lembut. Oh tu, takut atas agak lah. Tu dah nampak apa tu, dah ada nampak stress mark kat situ. Macam lembut sikit lah. Sebab itu nak pasang dia keras, tekan-tekan macam nak patah mana, bahaya. Lepas tu yang ni tak boleh move apa-apa, dia punya mesis ni. Tu kita pergi ke tangan dia. Tangan dia boleh pusing 360, tapi bila ke bawah tu dia boleh pusing 360. Tapi bila dia ke bawah tu, dia nampak macam pelik sikit lah, sebab dia turun ke bawah sangat. Tak galakkan dia buat tangan ke bawah macam tu lah. Lepas tu dia punya bahu dia ada sikit saja pergerakan. Lepas tu dia boleh buka lah dia punya mesin dia tu. Ada tiga, tiga mesin lah. Dan tangan dia yang ni boleh, kalau ni atas lagi, dia naik sampai macam tu. Lepas tu kat bawah ni boleh pusing 360. Lepas tu ada dua joint kat tepi ni. Dia akan satu joint kat sini, satu joint kat sini. So elbow apa, dia punya siku tu nice lah. Lepas tu dia punya bawah ni pun boleh pusing. Allah, ni boleh pusing tapi dia ketat sikit, mungkin sebab nak pegang weapon kot. Lepas tu jari dia yang ibu jari ni memang bojeng kat situ je, tapi dia tak terkeluar lah. Yang jari, empat jari ni boleh tukar-tukar. Lepas tu kat sini ada lubang untuk masukkan weapon ni. Weapon ni masuk kat situ macam tu. So dia memang secure lah dekat situ. Dan pinggang dia, eh kalau chest dia, dada dia boleh buka. Yang kita tengok tadi. Lepas tu yang dekat bawah ni pun boleh buka untuk cockpit dia.
Tutup. Okey, dah tutup dah. Lepas tu dari segi pergerakan depan belakang pinggang dia tak banyak gerak lah. Dia macam sikit je pergerakan dia. Sikit lah. Nak pusing pun kita tengok dekat belakang ni, dia sangkut dekat part skirt tengah-tengah tu, skirt belakang tengah tu. So dia tak boleh pusing habis lah, pusing sikit je. Lepas tu kita pergi ke skirt dia. Skirt dia yang depan ni boleh buka ni untuk misil, ada dua. Lepas tu yang tepi ni boleh buka juga sikit, dia keluar misil macam tu. Belakang dia tak ada misil lah. Tu dari pergerakan yang depan ni boleh angkat tinggi juga. Sebab dia ada dua point, satu dekat body tu dalam bentuk ball point, satu lagi ada satu point kat situ. So dia ada boleh pusing macam tu. Boleh pusing macam tu pun boleh. Tapi tak logik lah. Tapi atas tu, yang ni pun boleh ke atas sampai macam ni. Macam longgar sikit. Yang belakang ni dia depend pada side skirt lah. Kalau side skirt naik, dia pun tak boleh naik tinggi lah. Kalau dia naik, side skirt pun tak boleh naik tinggi macam tu. Okay, untuk pergerakan kaki, kalau ke depan, kalau sekejap lah, 360 tu kira 90 lah daripada tanah tu boleh naik lagi. Tapi ni lah maksimum. Kalau ke tepi naik juga lah macam tu. Kalau ke belakang pun jauh juga boleh pergi macam tu. Kalau macam tu, macam tu lah. Lepas tu kalau ke depan, kita tengok dia punya lutut dia. First point kat situ, dan second point lagi dekat dalam ni. Lepas tu dia ada separate antara lutut ni dengan kaki bawah dia. Dan dah lama tak nampak apa tu, part armor separation tu. Lepas tu dia punya tepi ni ada misi juga, boleh buka macam tu. Dia akan tunjuk misi yang ada kat situ. Dan setengah orang dia akan warna lain lah misi ni, tapi ini warna asal dia lah, grey. Macam kalau ada orang nak warna biru pun ada misi biru, tapi dia akan sama dengan warna container dia lah. Macam ni container bekas dia warna biru, so tak nampak beza, tak syok lah. Tu yang depan, kaki depan ni boleh sampai hujung macam tu. Bawah dia boleh turun bawah macam tu. Sebab yang ni ke tepi dia macam tu, dan ke tepi yang kat sini tak banyak lah. Sebab dia macam kit yang berat lah, so dia bukan jenis untuk lari-lari laju kot. Jadi dia punya pergerakan kaki bawah tu pun tak banyak, yang tu je lah. Lepas tu kita akan tunjuk cara nak attach gun ni ke backpack. Oh, sini dia ada satu attachment tu, kena pilih lah. Kalau kita nak backpack, kita akan ambil yang dua batang ni. Kalau kita nak kat tangan, kita ambil satu. So kita akan pilih backpack dua, dan dua, dua-dua ni paling tepi. Maksudnya kalau kita tak tegak macam tu, yang ni paling tepi sekali. So yang tengah-tengah ni akan pergi tengah-tengah yang kat situ. So dia tak berlaga dengan backpack tepi sana. Sekejap, dia masuk lah ni. Ke silap. Sekejap, sekejap. Dia tukar ke sini. Saya dah jauh daripada apa tu, backpack belakang tu. Silakan attention tu. Tapi ni kan ada pergerakan, so yang ni tak boleh ke sana lah. Dia akan menghadap ke atas je. Macam tu lah. Macam tu. So untuk attach yang tangan pula, kita akan cabut yang sini dulu. Tangan tu kita ambil yang satu batang je ni. Lepas tu handle ni kita keluarkan,
Dan dia ni kanan dengan kiri tak sama. So kena tengok betul-betul lah. Jadi masukkan dekat tangan tu. Lepas tu terus attach dekat lubang tu. Lepas tubuh tangan dia pun kira kuat, kira tak jatuh lah. Straight pun dia tak jatuh. Sebab gun ni dia sebenarnya nampak besar je, dia tak berat pun. Dia dalam dia kosong. So kalau nak posing tu nice lah. Dia tak tak tangan tu kuat lah untuk pegang. Macam tu. Okay. Kira itu je lah yang weapon yang ada. Green Saber ni tak tahulah. Dia saya tak pakai kot. Boleh juga pegang. Tapi kena cari effect part untuk handle ni lah. Dan last sekali tekan cerita. Okay, sekarang kita nak apa? Cerita ke apa yang seronok, apa yang tak seronok kit ni lah. Kelebihan ke kelemahan dia lah. Kita mulakan dengan kelebihan dia. Apa tu yang shock dia. First dia ada apa ni, mask clown ni. Lepas tu dia punya weapon tu besar. Okay, nice lah kira. Weapon ni orang kau panggil dahsyat lah weapon ni. Ya, lepas tu tangan dia kuat. Kira kita goyang-goyang pun weapon dia still maintain kat situ. Sebab weapon dia nampak besar tapi sebenarnya weapon dia ringan je. Tak, sebab dalam dia kosong, tak ada banyak part. Lepas tu yang seterusnya yang sonok dia, dia ada apa tu, sekejap ya, banyak misil. Kita banyak open part untuk untuk nampak misil ni yang tersorok tu. Sekejap kat sini. Ni saya buka separuh lah. Kita tunjuk separuh yang buka, separuh yang tutup. So daripada bahu ke chest dia, skirt sampai ke kaki. So kalau biasa main game Gundam, game PS3 ke PS2 ke, yang Gundam versus nya, walaupun dia tak tengok cerita apa anime Gundam Wing ni, tapi ni salah satu mobile suit yang favourite lah. Dia duduk jauh dan lepas misil je. Lepas tu kata nak check apa tu nama dia, dia pun kuku, kaki dia pun kira kuku juga. Walaupun weapon dia berat bahagian depan ataupun kita letak dekat belakang pun, still kaki dia boleh apa panggil tu, kuku lah. Boleh, dia boleh, dia tak berat belakang dan tak berat depan. Kaki dia boleh cover berat tu. Lepas tu kedua dia punya part separation dia untuk lutut ni. Ini nice lah. Sebab walaupun dia kit lama, dia still ada apa part separation dia. Kalau kit-kit yang lain tak semua ada. Kit-kit tertentu je ada. Okay, untuk dari segi colour dia pun nice. Dan kita ada option macam tadi cakap, kita boleh pilih nak biru ke ataupun kelabu. Sebab yang ni kita ikut 100% daripada manual. Manual kata kelabu-kelabu, yang kata biru-biru. So depend lah. Yang ni pun boleh tukar. Yang kuning ni dia ada yang ni, kuning ni pun boleh tukar daripada biru. So, kalau siapa yang nak ubah warna lah. Lepas tu tu je lah dari segi nak mark dengan panel line, apa line apa tu, seam line pun okey lah. Tak tak banyak sangat, nak mark pun senang nak buang. Kalau ada pun sikit-sikit je lah, terlepas pandang macam tu. Lepas tu kalau dari segi apa tu yang tak shock dia,
Kalau kita letak dekat stiker topeng ni, sebab dia stiker, dia ada macam nampak dia terlipat lah. So dia tak ada lah, kalau tengok betul-betul dia nampak macam dia, dia kan permukaan dia round, tak rata, tak flat. So kalau stiker bahagian tak flat ni, dia senang terlipat lah. So kalau option lain, kita boleh pin dekat part yang tu, kita pin dia untuk mata dengan mata dengan mulut dia, sebab part asal dia memang warna putih pun, just mata dengan mulut lah. Lepas tu dia punya, orang kata bahagian tepi ni dia lembut, so nampak dia punya ada stress mark kat situ. Dua-dua belah masa nak pasang tu ketat sikit, jadi bila tertekan tu, dia tertekan part yang atas tu ada stress mark lah kat situ. Jadi dia hati-hatilah kalau nak pasang bahagian telinga ni. So yang tak shock juga, dia punya bahu dengan skirt tu dia pakai stiker ni, yang first stiker ni. So kalau rajin boleh paint lah, sebab dia pun ke dalam, so kita boleh pakai teknik reverse wash tu, kita paint dan kita lap yang bagian atas. So lagi kemas lah banding dengan stiker ni, sebab stiker ni kita takut tak masuk-masuk, dia short kat sini sikit ke ataupun terlebih kat sini ke, dia jadi tak best lah. Kalau kita buat paint dalam tu, memang orang kata selamat lah. Okay. Kalau dari segi itu sajalah dia punya yang kita dapat cari dia punya kelemahan lah. Satu lagi, dia punya tangan tu pun kadang-kadang apa panggil, posing macam atas ni, posing tangan kat atas ni, dia jadi tak lawa lah, macam pelik, sebab bahu dia ke bawah sangat. Tu tangan dia pun senang tercabut lah, dia macam sikit je dia punya masuk kat dalam tu. So yang ni movement dia, kalau untuk kaki dengan tangan tu pun tak banyak, sebab dia macam robot yang berat lah, sebab weapon-weapon dia pun besar je ni. So dia boleh apa tu, kalau ikutkan dia pun tembak jarak jauh je, tak perlu banyak pergerakan macam apa tu Gundam yang attack dekat tu, dia kenalah movement bahu dia macam mana, lagi bagus lah. Tapi ini first pasang apa MG untuk Wing series, so maybe yang MG lain pun dia pakai sistem yang sama, maksudnya dia guna cara sendi-sendi yang sama, mungkin akan problem yang sama lah. Tapi buat masa ni, ni first time pasang apa MG seat series, MG Wing series. So kalau ada rezeki, akan cari satu lagi MG Wing, maybe Wing ataupun Sandrock ke, sebab dia accept pun nice juga lah. Tengok lah mana yang murah. Okay, tu saja untuk review Gundam Heavy Arm Custom EW. Ini sama macam itu kita cakap, ini giveaway daripada EA Gunpla. Kalau siapa yang belum follow dia punya YouTube channel, boleh try tengok YouTube channel lah, memang banyak info yang bagus lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada apa-apa info yang terlepas, boleh komen kat bawah, saya akan pin untuk orang-orang lain baca. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.